lagi musim kayaknya biasa ya. Iya, biasa ngomong saya sehat ya. Biasanya pokok gelek apa pokok apa kowe? Wow. Akan linjung
pikir akan lindung ke negara Nikoya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang Maha Welas Asih wonten tunggalan akhirat Ar-Rahimi tur zat kang welas asih wonten akhirat. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdulillahi kagungane Gusti Allah alladzi yurpalendat fantola kang wis ngutamakaken sapa zat bani adam ing bani adam bani adam ing manusa wal ajamiran bangsa ajam. Balik.
kekerasan, bahkan juga ada penculikan katanya Pak. Iya sih Yung, tapi kan kita sebagai umat Islam jangan takut pada manusia, pokoknya jangan takut sama makhluk lah. Cukup bagi kita takutlah pada Allah. Tapi kan Mbak, di sini kan sebagai pusat kegiatan agama, jadi tidak mustahil di sini itu sebagai target mereka. Tenang Yung, kita wakal, kita kan punya banyak saudara. Seperti bangsa, insya Allah mereka akan membantu kita kok. Suara-suara pondoknya pandai serang. Pondok apa? Iya, pondok santren kita sulit. Akhirnya melanjut toh latihan terus. Latihan terus. Latihan silat. Khusus menyeluruh ke bawah tanggungan menyeluruh ya. Secara menyeluruh tanggungan itu kalau kita masuk melu melu sini ini tangan basis NU atau NIKU basis NU jadi menyeluruh memang nyerbus yang ngeriki ya kalau kan waktu itu masih cilik tapi kalau melu melu hari ini karena laporan yang kayaknya kan manjunnya tuh manjunet ke Samsudin kene wong Samsuri bahwa ning kene iki ana serangan sing kana langsung mlayu ning Kamal Salim ya yeah. Kamal Salim kontak wis gagal nang kene padha piye padha ana pas sito gak penting ditariki lah terus padha metu mampun sapa padha metu ya padha metu di pagi wis ana sing mana ana sing mene bahkan ana sing mlayu mene ning sawah kok yeah. Kene padha waktu dampak sing dawa kok sing kene wis pedistan lepo ning areale kerong kita curi. Iya. Akhir balik maning melayu ning sawah wetan jangkar sing kana teh durung mlebu. Jadi wong ngene kok wong pun pekan ireng-ireng. Merah hitam. Allahu Akbar. Terus gerang. Ceritane sepedane bapane kula ngarep dipacok kulo pedang. Ngomong ngomongin jajuli modar bukan ya bagus nah terus dilakukan perlawanan kan sendiri perlawanan lu termasuk maju terdepan orang menyebabkan juga mati nah maju sampai kalau ngejar kan sampai yang tersuruh dulu suruh kan yang ngarepe rumah kemudian di Niroh tulang tempe itu lebih panas harap-harap panas di jerak orang itu untung susah bisa munggah saking bilane terus dipapak dikejar yang ditarik
cuman deket tuh belum mana. Yang deket bukan masalah bisa beli mana. Soalnya bukan kok singkana sebagian mana. Kalau kau paham, jadi lo bakal mendoa. Doa. Caranya sih dengar rumah lo paham. Terus sing maju ke kari, lalu kari. Kalau ni pun nggak pedang pendek, maju ke kiri. Maju terus, lalu kabur kabur. Centang mungkin centang ya, centang gua paham lah gua tau ngatur luka jarinya siro yang ini jarinya sih terus ana santri sing jadi roket kiene di rumah sakit juga ya deh. Jadi orang khusus pondok itu sih memang seluruh ketanggungan saya. Balik arah, masing-masing lurus selamat ya. Cer kacir. Sampai kemana ini bertanggilah. Malawi ini ku bapak namanya maksud yeah. Tapi ibu nek namanya Fatimah nah. Fatimah niku binti Alimuddin Alimuddin ya niku mundure memang ancuk nih Sunan Gunung Jati. Jadi Jazuli bin Malawi terus bin Fatimah binti Alimuddin. Binti Alimuddin. Mana nih? Antas. Kulo sini gak ada, cuma tak bakar buat bumi itu. Soalnya orang perlu, kulo nih gak ikut orang perlu. Yang orang anjing akan balik surga kok. Mendapatkan kau nih apa nih ngobong? Berhilang kabur.
kemisi dua saya silai sampai sari bidatullah maningnya sampai mendure wonten ngen tapi udah buang kabeh sembuh nanti orang pikir apa dia ngerti Malawi bin maksud bin rahasia aslinya saya kudu ya aslinya saking kudu Dazuli aslinya saking Karangsuwung Cirebon. Cirebon asli sebelah utara pabrik gula itu asli kemen bajari hari ngapalakan alkiah kan bengi-bengi ding ini pabrik mana ben orang ngantuk kan udah jalan pabrik pabrik gula kan perak jadi sekarang ngapalakan kitab alkiah itu men pabrik gula hari bengi kejazuri ini kok mondoknya tembung ya mondoknya waktu ini ya terus Sarajaya kampung nuriku untuk daerah itu terus ini Pekalongan ini Pekalongan Pekalongan itu Kiai Kiai Amir gila berarti daerah apa Simbang nih ya kalau pernah mereka di Pekalongan cuman lalen lah Ki Amir Ki Amir aslinya wong Losari Sanes Mundu Gedongan oh Gedongan oh Gedongan oh, aslinya Ki Amir putranya kata kata ku sing dadi wong sing sing guguran ta mboten itu jadi Hamad Aon ning lu wonten mani wonten Ma'azah kudune Ki Karim Atau ilah Maulana Marhumah Madihah Muhammad Zarkasi Hasbullah Masmu'ah Hasyim Kembar Mahuna yang kembar wonten Kasih Hasyim itu kembar Hasyim kembar kembar tapi waktu cilik wah Hasyim Husain mas ini kok oh Hasyim katanya bisa mati ini Wanilar cuman kerja waktu cilik ya Hasyim bae wis cukup Hasyim terus terakhir Maunah iki wis masih urip ngriku kiprah teng masyarakate Ki Jazuli niku sebagai napa niku umpamane ulama besar laos terus nah ya mulang ngaji mau gitu wong pesantren nggih ngono pesantren kan teng niku saya lorong masjid jar masjid Kurdi nggih lah terus umae sa loreda kuburan dalan pinggir kuburan sing dengo Agus saniki ning cuman nge Westerling apa ya Belanda kan bakar ngono bakar pabrik rumah dibakar ya terus sekolah menempahan mbuh akhirnya harus pindah mriki gawe dewek yang ngono lahir mriki sing mboten mriki nggih salah pengurus NU nopo boten purun boten purun boten purun matramu kemudian pernah jareng jarene ning NU terus diajak semacam muktamar atau apa kok sing nginep-nginep kan nggih ora gelem boten purun pas mendingan ngaji wae oh nggih boten purun ning organisasi boten purun fokus ngawas itu nggih kusnos, walaupun ya jiwanya NU, gitu. Tapi mboten purun dari pengurus struktural itu mboten ya. Pokoknya tapi masih penting ngaji. Yang nyatanya ngaji terus kena ada kekurangan panganan ya. Berkah, berkah untuk Allah.